Hai, selamat datang di Mi Animation, dan gua akan ceritain pengalaman high school pas SMP. FYI, sekarang gua tuh akan masuk SMK gitu loh ya. Jadi gua kepikiran aja gitu buat konten kayak gini. Oke, back to the topic. Dan gua jelasin lagi ke kalian, ini adalah video pertama gua. Oke, gitu doang. Dan di SMP, gua pertama kali mengenal high school pramuka. Mungkin karena pas SD itu high school gak ada kali ya. Iya, gue jujur kalau SD tuh gue nggak ada eskul gitu ya kan. Jadi karena aja gitu gue ikut pramuka. Lagian wajib juga sih ikut eskul ini. Dan gue ngerasain camping pertama kalinya dan gitu lumayan seru sih menurut gue. Ya, cuma lama-lama gue juga bosen gila. Dan then lama-lama gue benci eskul ini karena harus pulang sore-sore. Dan gue tuh malas banget, malasnya pake banget ya. Dan biar gue jelasin kenapa gue nggak suka eskul ini. Pertama, gue nggak bisa pulang cepat karena gue tuh punya kesibukan di rumah. Yaitu main game. Ya lu tau lah ya, lu juga pasti ada yang sama kayak gua ya kan. Entah lu main game warnet, main HP, dan buka head. Jadi, gua pertama ada rencana kabur eskul pramuka sama teman-teman gua. Bahkan, gak sedikit itu yang mau kabur. Banyak bro. Jadi, OSIS itu sama ketua pramukanya jadi jagain pintu gerbang biar kita gak kabur gitu ya kan. Setelah berusaha menerobos, akhirnya kita semua gagal. Dan semua itu selesai hingga gua kelas 8 SMP. Di sini gua mulai mengenal teman baru. Dan entah kenapa gue selalu dijauhin teman gue gitu. Cuman gak semua sih ada yang deketin kok sang yang sama main game gitu. Ya gue bingung sama kelas 8 ini gitu. Gue kayak kayak apa ya, susah banget gitu komunikasi sama cewek itu, susah gitu. Dan di situ gue mulai mengenal ekskul basket dari OSIS yang keliling nyari orang yang mau masuk ekskul basket ini gitu. Dan gue gimana ya, kayak tertarik banget gitu. Dan gue juga punya masalah tinggi badan gitu. Gue mikirnya bisa tinggi gitu kalau ikut basket, ini ya kan. Dan pertama masuk gue malu banget gila karena nggak ada orang yang kenal sama gue. Setelah beberapa menit muncullah hidayah dari langit dan gue lihat ada teman kelas 7 gue yang ya cuma beda kelas sih. Jadi teman gue itu sama pendeknya kayak gue gitu. Entah kenapa gue mikir dia mau tinggi gitu, nggak tahu lah. Dan gue berhenti ikut eskul ini pas kelas 9 karena gue disuruh fokus buat UN gitu. Tapi gue kayaknya hoki, gak UN tapi lulus. Oke, sekian dari video gue. Kalau kalian suka video ini, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe ya.